Anda masih bersama kami di Anju Sumsel. Pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Perindo Kota Pagaralam menggelar rapat koordinasi struktur dan konsolidasi bersama calon anggota legislatif atau caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Pagaralam. Rakor digelar menuju pemenangan pemilu 2024 serta menjalin sinergi antar caleg. Ayo yang cuma butuh. Kegiatan rapat koordinasi pemenangan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo dihadiri langsung Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumsel Februar Rahman, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kota Pagaralam Zulfikri, serta caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun caleg DPRD Pagaralam serta seluruh kader Partai Perindo di Kota Pagaralam. Selain melakukan koordinasi, untuk pemenangan Partai Perindo di Pemilu 2024, juga dilakukan konsolidasi pemenangan caleg Partai Perindo, baik DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kota Pagaralam. Dalam kegiatan ini juga diberikan pembekalan serta program yang akan dilakukan dalam pemenangan Partai Persatuan Indonesia pada Pemilu 2024. Kartu anggota berasuransi, serta membantu pelaku UMKM menjadi program Partai Perindo yang sangat dirasakan masyarakat. Dengan konsolidasi ini akan semakin solid, kompak, sehingga meyakinkan kita bahwa di Partai Perindo ini 2024 akan signifikan mendapatkan kursi. Minimal di Pagaralam itu satu kursi, satu dapil. Ya. Harapan ini bukan hanya sekadar harapan, ini adalah bagian dari bukti bahwa kita siap menang untuk pemilu 2024 yang akan datang. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Dapil 7, Rudi Hartono, mengatakan, sesuai dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat, Partai Perindo harus tetap solid, serta menjaga kekompakan mulai dari DPR RI Pusat, Provinsi, dan Daerah. Kita terpilih nanti, kita akan melanjutkan program-program yang belum selesai. Yang untuk sekarang ini, program itu salah satu di Kota Pagaralam, kita telah memasukkan itu lampu jalan dan jalan-jalan melalui bantuan gubernur. Insya Allah ke 2004 lagi akan kita lebih tingkatkan lagi seluruh program-program itu. Dari Pagaralam, Yudi Faifman, iNews, melaporkan.